por Cálgaro, lo libera muy bien a Biglia. Biglia apunta al arco, Biglia al arco. Biglia Méndez, la tiene que revolear y la revolvió. Arriba busca Ciucati. Cambio del Independiente, debuta el juvenil Carlos Ciucati, 19 años, delantero, pero va a la 30, se fue el boliviano Álvarez. Llegó Armentero, pide Agüero en el área, viene el centro para Ciucati. La defensa. Corre Ciucati, marcado por el Luchans. Se le sube el cocoche, la tiene otra vez Ciucati. Pasaba Machín, Ciucati, lo espera Biglia, llegó Luca. Se queda fuera de las copas, juega Biglia. Pasando mucho con 4 en el fondo, imagínense con 3 atrás, ¿no? Porque ahora le va a quedar pautazo en la derecha, Méndez sale Independiente. Ciucati, pautazo, ahora Biglia por afuera, pide nuevamente el jugador Ciucati, espera Ojeda, no pudo progresar, no. Escapa Fabro, solo Fabro por afuera, viene Lucas Ojeda por el medio, Ciucati. ¿Qué hizo? Progresar Independiente por allí, la busca Papa, la ganó Ojeda, le quedó a Ciucati, otra vez con Ojeda, al pie de Biglia, tocando para Ciucati, espera Agüero, Biglia apuntó al arco, rebotó en Maglio, presionado por Cálgaro, lo libera muy bien a Biglia, Biglia apunta al arco, Biglia al arco. Biglia Méndez, la tiene que revolear y la revolvió. Arriba busca Ciucati, el Kun Agüero, toca el Kun, pasó para Fabro, pide la descarga Ciucati, también Agüero, va al área, Lucas Ojeda, Fabro si la hace bien. Llegó Armentero, pide Agüero en el área, viene el centro para Ciucati. Corre Ciucati, marcado por el Luchans, se le sube el cocoche, la tiene otra vez Ciucati. Pasaba Machín, Ciucati, lo espera Biglia, llegó Lucas. Acá juega Biglia, pasando la marca. Ahora, con mucho viento, porque están los vientos de agosto. Qué lindo mes, el mes de cometas. El balón a la mitad, Ciucati, el flaco espigado argentino que ustedes ven, maneja la gente que está aquí. Rotando el balón, entrando para César Valencia, le cometía la falta. La marca original para gente original. El calzado actual de Mimos en la carrera séptima. Terus melakukan tekanan. Tommy Rivka sudah lakukan akhirnya peluang. Sebuah gol yang terjadi. Kita lihat bagaimana Charlie Skiati berhasil mencetak gol kembali. Dan ini merupakan gol yang kedua dalam dua partai. Ya, kita di sini bagaimana telah terjadi tarik-menarik dan ya, dengan menjatuhkan badan, ya. Charlie mampu membalikan arah bola. Ya, kita lihat bagaimana tidak ada reaksi yang terlalu berlebihan diperlihatkan pemain PSIS. Kita lihat Agus Mulat sendiri juga sudah berada dalam. Bukan merupakan pelanggaran, Bung, sebuah umpan lambung dan gol! Umpan crossing yang sangat baik dari Pablo Francis kepada Giuliati, Charlie Giuliati, dengan mudah saja ia membidik tiang jauh yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang Galih Sudaryono. Jam Jepara kembali dari sektor sebelah kiri melalui Istianto, terus Istianto berikan gelang patah penalti, sebuah tendangan dan kita lihat dan sebuah gol. Ciucati kembali menjeblos gawang PSMS Medan, kedua kalinya berubah menjadi 2-1. Saya pikir ini persoalan konsentrasi di sebuah tendangan langsung ke gawang. Wow, nyaris saja dan gol! Carlos Raul Ciucati kembali menjeblos gawang PSMS Medan, kedua kalinya berubah menjadi jauh dari gawang Galih Sudaryono. Kita lihat bola rebound dan disinilah Carlos dengan sebuah sundulan tanpa bisa dihentikan Galih. Ada kekurangan siapa, kita lihat bagaimana Alex Robinson dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Orpinto kembali ke Ciucati, lepas sendal, oh, go! Tetapi apapun prosesi gol kedua dari Charlie, asisnya dan bagus sekali juga. Kita lihat bagaimana gerak jaga, koordinasi dan komunikasi dengan begitu bagus. Kita lihat 3 gol lapangan.
pendek saja kita lihat Chani Susati. Masih Susati melepaskan chop dan masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Gali Sudaryono. Jadi saja berubah. Masih ada Ibu. Oh, kita lihat tendangan langsung. Oh, terlepas Ustaz Nawawi. Gol. Mengumpan. Dan ini ada scrimmage, ada putaran. Ustaz Nawawi menendang dan kemudian bola rebound lagi. Dan diselesaikan dengan sempurna oleh Carlos Raul. Kita lihat dua kali memblok bola, kita saksikan Saifuddin. Coba berikan bola dan kali ini sebuah peluang dan sebuah gol dari Charlie Sugiyati yang membuat kedudukan menjadi 1-3. Momen bagaimana kembalinya anak Persela untuk memberikan tekanan terhadap kubu Persik Kediri. Bahkan ketika bola sudah mendekat, kita lihat bagaimana mereka, lini belakang dari Kediri seperti tidak percaya akan terjadi gol dan kesalahan.